mungkin dokter bisa bagi-bagi tipsnya nih sama mamsna kita. Gimana sih pencegahannya supaya produksi air mata kita tuh tetap terjaga gitu loh di tengah kesibukan aktivitas yang beragam, apalagi gawai ya terutama. Iya, jadi betul sekali. Memang pertama sih sangat dianjurkan untuk rutinlah mengistirahatkan mata dari gawai genggam kita atau gawai komputer, sehingga mata itu tidak terus-menerus dalam keadaan visual tension yang tinggi terhadap gawai genggam kita atau komputer tadi. Dengan kita mengistirahatkan, memejamkan mata atau berkedip secara voluntary, itu dapat mereplenish air mata yang ada di permukaan mata, sehingga kondisi permukaan mata selalu tetap lembab dan tidak mencapai kekeringan. Kemudian yang lainnya juga, kalau tadi saya sebutkan juga ada faktor dari lingkungan yang terlalu kering atau polusi berdebu. Jadi misalnya lingkungan yang terlalu kering, mungkin dari segi pendingin ruangan, mungkin suhunya tidak perlu terlalu tinggi, suhunya tidak perlu terlalu dingin, yang mencukupi saja, mungkin hanya di awal aja, kemudian diatur agar lingkungan itu tetap lembab dan tidak memicu timbulnya mata kering. Terima kasih dokter untuk waktunya.